pergi baru ni ke Pulau Pinang, Kolej Matrikulasi. Ada anak muda India, perempuan, dia mengeluh. Dan saya jawab apa? Saya jawab, kalau betul ada kes 1-2, bagi, hantar kepada Fadlina, Menteri Pendidikan, kita akan cuba teliti dan selesaikan. Tapi media, karena dia tak guna yang tu. Tapi saya kata, jangan ganggu kota. Kalau kita pakai kota, kita nak ambil hati 2-3 orang India, bergaduh pula dengan orang Melayu. Dah kata saya kianat orang Melayu. Jadi, sistem kota tak apa. Tapi kalau ada anak Cina atau anak India yang dia rasa dia dapat 8A, 9A, nak rayu, saya bagi Tuan Fadlina, ambil kes itu dan bantu dia as individuals. Itu sebabnya mengapa dialog itu penting. Ada dulu Perdana Menteri berani turun dialog bagi orang tanya sesuka hati? Dia ada monolog. Satu haluan saja. Ya, kita kena dengar. Kadang kita setuju, kadang kita tak setuju. Jadi saya jelaskan, saya tak ada masalah ada orang kata, oh, budak ni tak patut tanya begitu, budak ni kasar, Anwar jawab kasar. Tak, tanggungjawab saya sebab bapa mesti terang kat dia. Dia ada hadapi masalah. Dia nak minta penyelesaian. Jadi tanggungjawab saya bagi tahu, kita mesti cari penyelesaian. Tapi jangan rombak prinsip perlembagaan, persefahaman. Jadi gaduh lagi.